4. Kita akan menyaksikan kehebatan-kehebatan kedua tim yaitu RPM, Ribon, dan juga Pesat MC Tumbah. Tepuk tangan untuk kedua tim. Dan terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Jokor, Bapak Jokora USAMM, dan juga Bapak Kapolsek Mulyono Esa, dan juga ada Bapak Dan Ramel Letu Infantri Sunardi, dan juga Bapak Camat Supri Haryanto SAMM. Untuk para penonton semuanya, harap taati peraturan untuk berada di belakang garis dari yang sudah disediakan panitia, karena garis sudah dialiri dengan listrik 1 juta volt. Jadi nanti kalau kesetrum kita tidak akan bertanggung jawab. Ya teman-teman semuanya, untuk para pemain semuanya, harap segera masuk ke lapangan utama bersama dengan wasit yang akan memicarakan pertandingan dari ASCAP Sragen. Ada Bapak Yusmanto sebagai wasit utama, AW1 Bapak Rosit, dan AW2 ada Bapak Agus Susanto. Dan juga terima kasih atas kedatangannya Ketua ASCAP Sragen, Bapak Untung Darmadi. Dari daftar susunan pemain yang sudah hadir pada sore hari ini, pemain-pemain bertabur Wita kelas 1, 2, dan 3 Liga Nusantara. Nomor punggung 1 dari RPM Ribon ada Adit Sabon. Nomor punggung 6 ada Abdel. Nomor punggung 10 ada Dima. Nomor punggung 16 ada Harry. Nomor punggung 15 ada David. Nomor punggung 14 dari Perwoda di kita bilang ada Santo. Nomor punggung 18 ada Tiong. Nomor punggung 13 ada Dimas Kali. Nomor punggung 23 ada Gilang Jati. Dan pemain XPSIS Semarang ada Franky, dan juga Diego nomor punggung 19. Dari Pesat FC tidak kalah menarik kali ini, digelontorkan pemain-pemain yang luar biasa. Liga 2 ada 3 kali, ada Ed Sankeron, ada Koidor nomor punggung 16, ada Kante nomor punggung 12, ada Denny Kus nomor punggung 4, Widi nomor punggung 3, Bayu Andra nomor punggung 15, ada juga Cise nomor punggung 13, Dwi Cahyono nomor punggung 6, Gunawa nomor 10, ada juga Yoga Cokra nomor punggung 9, dan juga yang terakhir ada nomor punggung 14 adalah Faisal. Untuk menonton semuanya, harap tertib, harap menjaga keamanan, kenyamanan. Nah, pada sore hari ini agar laga grand final Kalis Cup 2 2024 terselenggara dengan sangat istimewa. Para penonton yang masih keluar utawa ngelak, ada food court di sebelah utara atau luar agar UMKM di wilayah Kalijambe tetap dengan berjalan dengan baik. Ya monggo untuk para penonton semua yang belum masuk, monggo masuk ke lapangan Krida Muda Tercinta untuk mendukung tim kesayangan kalian. Simbuk-bubuk di PKK di sebelah timur lapangan Krida Muda kali ini. Perempuan adalah orang
mainan yang akan dibuat terapan saudari yang suasana pemainan yang luar biasa dilakukan Bupati untuk dapat ganti Allah terhebat tahun ini Kades 2 2024 Cup yang kedua. Siapakah pemenang pada sore hari ini? Kita saksikan saja. Akankah RTM Riman Barang Bukong atau Pesat LC Tuban? Yang jelas formasi-formasi yang dilakukan bermain dengan sangat ofensif untuk mencoba akan babak pertama untuk mencuri poin di babak pertama pada sore hari ini. Nampaknya angin begitu keras menyambut datangnya pemain-pemain yang berkelas. Kami mohon kepada tim keamanan dari panitia supaya segera bisa menempatkan diri. Sekali lagi, kami mohon kepada tim keamanan dari panitia supaya bisa segera menempatkan diri. Terima kasih. Dan halo saudara. Lain kick off babak pertama dan segera dimulai nampaknya di sana pemain dari Pesat FC Tuban mampu sembilan arah Coka yang berusaha tampil pada sore ini untuk memeriahkan laga Kades Cup 2024. Coka melalui ancaman telemek. Sambil menunggu peluit tanda awal babak pertama dari Bapak Yusmanto Askat Serakek. Kick off babak pertama telah berbunyi kali ini. Masa SWR kali itu berpunggung 15 dari Pesat FC. Kembalikan yang ungkan-ungkan pada yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Pesat FC kali ini. Kalinir berkata gugu lawan. Katanya terpotong saja dari pemain-pemain dari RTM Riman melebar-lebar. Franky ke tengah. Umpan 1-2. Sendal selatan nomor 14 kali ini. Ada Cisya di sana. Cisya nomor 14. Cisya nomor 14. Cisya ada Faisal. Lebar dari Ferry. Ferry dari Franky ke tengah. Ya, skema yang dilakukan oleh pemain dari RTM terpotong kali ini. Serangan dari samping nomor 14 terlalu kencang. Faisal tidak bisa memburu bola dari lemparan ke dalam untuk RTM rebound. Lebar tinggi saja sendal. Masih ada nomor punggung 6. Di sana nomor 6 Abdel kali serangan dilakukan terbalik kali nomor 12 pemuda bulat Indonesia. Kembali lagi nomor punggung 3. Nomor punggung 3 di sana ada pemain-pemain dari Pesat FC. Nomor punggung 3 ada Dek Dewi Dimasra, Wiri Kratrawa, sendal saja ada sedikit sikutan. Menghasilkan tenaga masa ini, tendangan bola pertama di babak pertama nomor 15 di sana. Nomor 15 ada Bayu Andra, pemain yang merumput di Liga 1 Nusantara kali ini. Bayu Andra, tinggi saya, berapa coba, sendal saja, masih ada salah Santo, kembalikan aja nomor 18 kepada Santo, berikan nomor 18 saja, Jiong ke tengah berikan pada nomor 13 saja, Dimas kali, melebarkan kiri, namun terlalu bias, berbahaya sekali hampir saja mundur dilakukan oleh pemain belakang dari Pesat FC Tuban. Kembali ke ini di sana dari sebelah kiri berikan kita berikan Coka terpotong pemain dari RTM Riman berikan umpan terobos saja kali ini di sana masih ada pemain dari RTM Riman Gilang Jati balikan ke belakang masih nomor 23 Gilang Jati di sana berikan pada Santo berikan umpan pada Franky lari pemain Franky dari PSIS Semarang. Franky ke tengah gol
yang sangat biasa yang terbaru di babak pertama kali ini. 65 kali. Diego. Main asal Brocol Negara kali ini. Diego. Wah, biasa sekali kali serangan dilakukan yang sangat luar biasa terstruktur. Umpan-umpan yang dilakukan ini adalah di luar dugaan dan Diego mampu mencetak angka kali ini. Waktu masih panjang untuk menyamakan kedudukan kali ini pemain-pemain Repsat FC. Sendal saja nomor punggung 13. Masih nomor 13, umpan saja oleh Gilang Jati di sana. Gilang Jati. Cantik sekali Gilang Jati. Gilang Jati mohon untuk para supporter ngabun pen tolong jaga kenyamanan dan keamanan bahwa kali ini serah balik ke dalam gol tinggi saja Kauder, hampir saja Kauder meraihkan bola pada Faisal tapi terlalu tinggi nampaknya kali ini sore hari ini jangan kalah dilakukan oleh pemain dari RTM Ribon. Ade di sana, siapa itu juga ini Ade Alcantara. Ade, kali tinggi saja Ade, Pak. Wah, Diego kali ini sendal saja bal pemuda muda Indonesia kali ini umpan terobos saja kepada Faisal, masih Faisal, berikan kepada Faisal, dia pernah berdua cici di sana. Nampaknya masih berada di luar kotak penalti kali ini berbahaya sekali dekat dengan saga tim dari Adi. Akankah ini akan gol penyamaan kedudukan apa kita lihat Adi di sana sebagai penggawa gawang dari RTM Ribon. Baru 6 dari pesat FC Adi Cahyono mengambil ancang-ancang ada 6 pemain sekaligus dari pesat FC untuk berjibaku udara atau mengamankan posisi kali ini mencari posisi mencari kesempatan untuk menyamakan kedudukan ketertinggalan 1-0 dari RTM Ribon Manahan. Wisadara berbahaya sekali namun itu nampaknya terjadi kenapa sekali nomor 3 bagus di sana. Ada Bayu Andra mengambil ancangan dari Bayu Andra. Siapa itu kita lihat berbahaya sekali Bayu Andra kali ini. Bayu Andra siapa itu kita lihat tinggi mak tiar Bayu Andra sentuh saja berbayangkan kembali kali ini serang kali ini Diego kembali lagi dipotong saja oleh pemain Repsat FC. Lalu pemain RTM menerima dari Gilang Jati kontrol bola. Aduh ada coka berpotong bola ini Cisye pernah berpotong bola saya pemain coka lagi coka di balik umpan ke tengah kembali menang buang gua aduh ketok kali ini. Tendangan pojok nampaknya akan diambil oleh nomor punggung 6 Redwi Cahyono eksekutor bola mati dari saat FC tinggi saja kontrol bola akit nampaknya makon lemeh dipeluk dengan sangat hangat layaknya kekasih. Kita lihat tim masih menyerang misalnya Adit Sabon mati tidak ada teman tidak ada konco apanya kurang komunikasi dari Adit oleh para ulang kali nomor 15 dari pesat FC Bayu Andra kali
Ini saja Koirir. Koirir berikan pada Coka. Mampu di counter kali ini. Serangan dilakukan. Pesat FC di sana ada nomor 14. Ada Faisal. Faisal ke belakang nomor punggung 3. Ada Widi Tira. Widi Tira. Mari menang. Azhar Wicayono. Lakukan shootingnya. Kesempatan yang sangat biasa. Namun lagi-lagi Adit Sabun. Best player Liga Sabun Nusantara kali ini Adit. Wow, tinggi sata tiar-tiar dia ada pergi matur. Masih ada pergi rumpat sama ketika kita masih ada. Masih ada pergi rumpat sama ketika kita masih ada. Namanya terjadi pelanggaran dari Santo tadi menghasilkan tendangan bebas. Saudara-saudara, mudah mulai Indonesia kali ini menata bola. Ada Dwi Cahyono sebagai skor tendangan bola mati kali ini. Dwi Cahyono. Siapa lagi tujuh kali ini? Dwi Cahyono. Dwi Cahyono, umpan crossing luar biasa. Nampaknya ada pemuda mulai Indonesia. Nomor 15, Pak Iwanda. Nampaknya pelanggaran keras tadi terjadi. Benturan antara pemain dari RTM dan juga pesat FC Malaysia terlalu bebas untuk RTM nampaknya. Darurat main-main dari RTM dari kontrol bola. Masih ada Prengi di sana, Prengi gocak-gacak, cekek-cekek, cokok-cokok, berpulap-pulap, berpulap-pulap. Masih pemain-pemain dari RTM, berpulap-pulap, Diego, lagi-lagi, Diego Benao, pemain asal Bangsa Negara. Kali ini sempol saya tak pernah, kali ini Cisei, wayang ya bro, wayang tenang. Hari ini main-main luar biasa bertabur bintang. Kita lihat dengan sama dan tempo sikat-sikatnya. Semangat membara bergayu Republik Indonesia kali ini. Tinggi saja, mampu dipotong hampir saja luput Adit Sabun tadi. Norma dari Adit Sabun yang luar biasa melakukan serve 2 kali, 3 kali, hampir 4 kali dilakukan oleh Adit. Berbahaya sekali kali ini, lini pertahanan dari RTM Rimon di sana, mengambil ancang-ancang. Ada pemain dari pesat FCGC, berikan tinggi saja, anak mulet, namun dihalang-halangi oleh pemain belakang dari RTM Rimon. Tangan gawang kali ini. Angin begitu sepoi-sepoi dan penonton yang memenuhi lokal Kribo Muda sungguh sangat luar biasa menonton hari ini. Ada kurang lebih 1 juta pasang mata yang menyaksikan laga Grand Final Karis Cup 2 2024. Rendah saja kali ini Santo. Santo melakukan lompas kali ini berikan pada sayap kirinya di sana masih ada Gilang Jati. Gilang Jati ngeyel sekali, tidak terjadi pelanggaran oleh para gelandang untuk pesat FC. Belum terjadi serangan yang mengejutkan dari pesat FC. Akankah pesat FC lebih ofensif pada sore hari ini? Kita lihat tinggi saja. Pesat FC berikan pada Cici. Cici berikan pada Faisal, berikan pada Coka. Lagi-lagi Coka membahayakan lini pertahanan dari RTM Rimon. Satu titik dua koma tendangan cantik Coka yang punya. Kita lihat apa yang terbangkan kali ini. Pemain-pemain dari RTM Rimon kali ini bawa saya bola berikan pada sisi. Masih sisi kiri dari RTM Rimon. Masih ada Gilang Jati. Para kendaraan lain Koidir. Koir berikan ke tengah nomor punggung 6. Ada siapa di sana? Ada Dwi Cahyono. Lemparan ke dalam kali ini untuk RTM Rimon. Lagi dan lagi Diego Benowo kali ini. Diego
Benowo. Diego Benowo berikan pada nomor 13. Nampak keluar lapan lagi-lagi lebar ke dalam. Kali lagi terima kasih para para penonton semua yang meriahkan acara pada sore hari ini. Dan juga Muspika Kesabatan Kalijambe serta bapak-bapak dari TNI Polri. Ya, offset nampaknya terlalu ke dalam pemain dari RTM Ribon. Ini serangan dilakukan pemain dari pesat OC. Ada koridor di sana. Koridor berikan pada sisi umpan 1-2 kali ini. Serangan dilakukan dari sebelah kanan, kepen ke kiri, masih pemain-pemain dari pesawat jumpa yang saat siaming, namun terlalu tinggi. Dengan gawang, berupaya saat keras, pemain-pemain dari pesawat LJ itu menyamakan kedudukan, ketertinggalan 1-0, atas gol dari Diego Benowo. Main asal Bojonegoro kali ini ngambil ancang-ancang Adit tinggi saja Adit di sana nomor 19 masih ada pemain dari pesat LC ada benturan dari Satan namanya terjadi kali ini breaking lagi-lagi breaking umpan satu lagi lakukan dari pemain breaking di sana breaking terpotong Indonesia berikan kepada Faisal Faisal memberikan depan pada Cici namun Coka di sana terbebaskan Coka luar biasa Coka kali ini Coka cocor saja bola keluar lapangan kali ini pemain masih nomor punggung 3 ada Delikus berikan umpan di tengah berbahaya sekali pemain pesat LC lakukan sotrengan terbentur pemain belakang kontrol pada punggung 4 kali ini nomor punggung pada Delikus disarah kembali pada Delikus melebar berikan pada nomor punggung 6 ada Dwi Cahyono ke tengah masih nomor punggung 4 Delikus kembali nomor punggung 10 ada Gunawan ke tengah saja Coka di sana lagi-lagi bertubi itu selalu dilakukan oleh pesat LC Tuban untuk menyamakan kedudukan motor bola kali ini umpan terobos dilakukan selama kali dilakukan oleh Diego Benowo Diego Benowo kembali ke belakang berikan pada Santo umpan terobos kali ini ternyata main dari Dem Rebon ada di dalam posisi offside. Ini pemuda mulai di Indonesia masih di sana. Kontrol bola, cari peluang mencari kesempatan kali ini. Berikan nomor punggung 13. Lebar saja kontrol bola, nampaknya terjebak offside lagi-lagi. Offside terhadap yang dilakukan kedua tim sama-sama kuat, sama-sama taktis. Tangan bebas dilakukan Adit kali ini. Nomor punggung 10 di sana. Ada Bima Sakti mengambil ancang-ancang Bima. Bima kali ini. Bima berikan umpan. Nomor punggung 16 kali ini. Kontrol bola Koidir mengambil ancang-ancang. Koidir berikan ke tengah. Masih nomor punggung Koidir berikan pada bola di menit 14. Cici di sana lewat satu pemain dari Cici. Cici terluka terlepas nomor punggung 10 kali ini sendiri saja. Masih nomor punggung 10 ke tengah. Lagi-lagi kesempatan yang dilakukan pesat LC yang luar biasa kali kesempatan begitu emas. Namun tidak ada yang menyongsong bola untuk memasukkan ke jaring dari Aris Sabun. Timang-timang Arif tinggi saja bagaimana Santo kali ini Santo kepeng ke kiri berikan pada Franky lagi-lagi Franky berikan pada 18 Dimas Gale buang jauh ke samping tidak mau mengambil rugi karena lalu kali ini lama nomor 16 selempar ke nomor 16 di sana ada siapa gerakan Koidir melebar berikan 10
terjatuh namanya, lemparan kembali lagi dilakukan oleh Goidir. Dari kejauhan tampaknya banyak sekali supporter dari RKM Ribon berada di sisi timur kali ini. Masih capping bola, berikan pemain Epsat FC kali menguasai bola. Untuk lawan empat kali ini terjatuh serampari dilakukan oleh RKM Ribon kali. Ada siapa di sana? Ada Santom dilakukan oleh Bregi kali. Bregi si kecil Luis si kecil ini kali. Bregi Soka ikut kono teman. Waspada pergerakan dari Bregi. Masih kemudian di sana terjadi pelanggaran. Dan Wemaska ini berikan pada nomor 10, masih pemain-pemain dari Pesat FC. Ya kali ini Gise kontrol, tackling luar biasa akselerasi yang dilakukan oleh Gise. Kali nomor 6, ada Dwi Cahyono melebar di sana Koider. Dani Gusmas saya. Ya, umpan terpotong nomor 15 bermain sekali. Ada Bayu Arda kali. Kembali bola diamankan oleh pemain-pemain RTM. Maka melebar kali ini masih umpan dilakukan Diego Benoa. Diego Benoa kali ini. Diego Benoa umpan 1-2 dilakukan. Bertaya sekali kapten ke arah kanan. Masih umpan tinggi. Terkontrol pemain belakang nomor 18. Masih di sana ada Preki. Diego Benoa. Indonesia dari pelanggaran kali ini. Iya, nampaknya suara bodohnya. Luar biasa keras sekali dari arah timur. Kita saksikan ibu-ibu PKK. Power up mama tinggi saja melebar ke arah-arah pesat FC. Selalu berumur 14 kali memandiri RTM Rimon kembali nomor 14. Nomor 14 ini saudara Santo balik tengah nomor 13 ada Kiran Sati lebar memberikan pada Diego tapi terbentur pemuda melihat Indonesia kali nomor 4 balik lagi Koider balik dengan Jericus kali ini. Jericus melebar ke arah kiri namun kurang akurat kali. Pregi berikan pada nomor 15 ada Cise di sana. Cise berikan umpan kurang selas kali ini. Cise ada Coka lagi Coka berusaha kerjas kali ini. Masih Santo berikan pada nomor 15 Ferry lagi pemain yang berikan nomor 16 tenang akselerasi nih kali nomor 16 kejap saja keluar lapangan lebaran ke dalam. RTM Ribon nomor 16 ada Harry Matsaya. Harry berikan pada Franky pada Harry keping ke arah kiri ada Harry pemain senior kali ini. Harry begitu manas pada sore hari ini tapi yang coba tetap bola kali ini masih lebar ke dalam kali ini. Berikan lompas, bahaya sekali. Masih ada Santo berikan terobosan saja. Nomor 12 adalah Faisal. Saudara Faisal berikan pada Cici lompas ke tengah. Dari pesat LCR Bayu Andra tadi hampir saja bola mampu masuk ke jaring laba-laba dari Ani. Tinggi saja kontrol buat terjadi pelanggaran nampaknya pelanggaran lalu menghasilkan tenaga supaya sekali serangan dilakukan Indonesia berikan pada Iksan Sekuter. Iksan berikan pada pemuda bulan Indonesia berikan pada Koidir lagi Koidir
mencari peluang, kali ini mencari celah untuk masuk ke lini pertahanan dari RTM Ribon. Nomor 4 kali ini serang nomor 6, masih nomor 6 lompasan kleser kali coka, mampu dihandling oleh pemain belakang dari RTM Ribon. Nampaknya coka di pressure sangat ketat sekali oleh pemain belakang dari RTM Ribon. Di sana ada Bima Sakti ambil ancang-ancang hari ini. Adit Sabun, idola mak-mak Banaran. Kita lihat Adit berikan kesalahan pada Bruna. Tinggi saja, berikan pada Frenki Adat. Igu menawar, tebar. Mali lagi umpan nomor 6. Masih nomor 4 ada nomor 4. Di sana ada Denikus, berikan pada Oidil Denikus. Mali nomor 6 di Cahyono. Pemuda mulut Indonesia nomor 2 Kafit. Kafit berikan pada Cisi. Cisi umpan kurang cermat nampaknya. Cisi ke tengah berikan pada Sando. Sando pemuda asal Pro tadi ini. Sando melebar berikan pada nomor 18 Dimas Kare. Perkembangan luar biasa dari Dimas Kare. Ya Franky hampir saja mengecoh di belakang dari Sat FC. Para ke dalam main si kecil ini yang pernah merumput di PSIS Semarang. Ya, nampaknya kartu kuning. Hari ini masih kontrol bola pemain dari RTM Ribon. Harry di sana, dibayang-bayang dua pemain sekaligus coka. Lemparan ke dalam. Di akhir-akhir babak pertama kali ini, Kafir berikan pada nomor 3 ada Widi. Widi kembali pada Cisse. Cisse kembali Kafir kali ini. Kafir lagi Kafir. Bukan lompas ke tengah. Masih ada pemain dengan Faisal ini. Faisal dibayang-bayang oleh Bima Sakti. Berbahaya sekali serangan dari sebelah kiri kali ini. Nomor 16 mengambil acara-acara lebar dalam dari Harry. Belum ada tindakan nyata kali ini untuk menyamakan kedudukan. Serangan demi serangan dilakukan oleh pemain-pemain dari Pesat FC. Belum mampu masuk ke jalan dari Adi nomor 9 kali ini. Coka lagi. Bola tidak terlihat orang kita dari pandangan mata. Kita lihat masih Franky di sana. Santo kali ini ke tengah. Berikan Diego punya umpan yang luar biasa kali ini. Terobosan kali ini baru pemain baru Gilang Cate melebar pada Franky. Gilang Cate pada Santo terlalu lama kali. Santo berikan pada Gilang Cate pada Franky. Umpan satu gol terpotong. Kali ini ada Cisse kembali nomor 3. Kembali Cisse kali ini. Cisse ke tengah berikan pada Coka berapa inci. Miskomunikasi dilakukan oleh pemain dari Pesat FC. Fokus mas. Kembali ke lapangan tengah. Main dari RTM Ribuan nomor 18 di sana di Mas Gali. Berikan lebar kali nomor 9 masih ada Abdel dan temuan dari Abdel dan temuan melebar kali ini. Pecah sekali pemain dari RTM Ribuan. Buang jauh ke samping. Saat FC kali Koidir. Masih Koidir. Berikan pada nomor 6 ada Wicahyono melebar ke arah kanan pemain sekali. Kali ini serangan dilakukan. Lagi dan lagi gempura terhadap lini pertahanan dari RGM Ribon. Berkali-kali dilakukan gempuran itu, tapi masih saja Adit mampu menahan bola. Kali ini dia di sana. Kontrolnya hampir saja nomor 12 dari Kafir.
Masih kami, kali ini berikan ke tengah. Nomor punggung 6, Dwi Cahyono. Kontrol belah Cici. Akurasi yang luar biasa dari Cici. Shooting yang luar biasa sekali. Sehingga membuat muntuk lambene komentator. Tendangan kalah bola-bola bau dari RTM Rumah Tinggi Cendol sana Franky. Seragi mereka warna bertiga bola pesat X kali dan Sise. Potong Harry kali Harry. Harry kecah sekali Harry. Body balnya sana luar biasa. Ampun sekali istimewa dari Harry. Pemain senior dari RTM Rumah Lalu mereka membuat berapa sebelah mana. Hilang Caki. Hilang Caki sendiri. Hilang Caki. Hilang Caki. Umpar baru 15 sana. Masih nomor 12. Masih nomor 12 sendiri. Kontrol bola. Masih ada 1-2 pemain dari RTM Rimon. Berikan pada Santo. Santo masih melebar. Berikan pada Dimas kali. Dimas kali. Kali Franky. 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 Franky tidak ada. Baru ini saya Santa terpelanting terpeleset masa lalu. Tendangan gawang dari Iksan Bekirun. Tunang-tunang saja. Bukan pada koinir di sana. Apanya Deniko seri umpan sana koinir. Bantu penyerangan dari pesat SC. Napa ini terpotong lagi nomor 18 kali serang. Kali ini lagu ada satu. Lagi-lagi di sana. Wah, seng suara nih. Seng kita yang meninggi. Tinggi berikut nomor 19. Ikut up a single. Gager, sore seng. Sebenarnya kecil ya, Gager. Kita lihat. Balik lapangan tengah, nomor 6. Berikan umpan nomor dari tengah. Masih pemain-pemain dari pesat FC. Sekali lagi memutar otak untuk menyamakan kedudukan dari nomor 12. Kapet. Balik kapet berikan pada nomor 10. Ada Gunawan mengawal berikan pada pemuda mulai dari Indonesia. Tinggi saja, kapet kali ini, kapet. Kapten, ya umpan ke tengah di sana ada Gunawan, kembali lagi ada Gunawan. Aduh, yung kena kecoh, kita lihat masih kapten, dipotong saja oleh Franky kali ini. Franky, ya Maitre lagi dan bawa pertama terlalu saya kedudukan masih sementara 1-0. Untuk para penonton, iya mas. Untuk para penonton semuanya, kita tunggu saja di babak kedua dan jangan lupa untuk tiket parkir segera digelarkan untuk Diego Benoit pencetak gol pertama di babak pertama tadi. Main asal Bojonegoro kali ini. Mohon untuk para penonton semuanya harap tertib ya. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pada sore hari ini. Kali ini Lepas memuji dari pemain Maria Pema dan Soto di seluruh berikan umpan nomor 18. Berikan melebar saja. Masih nomor 18 terjatuh. Nampaknya ada sedikit kucingan pada nomor 23. Hilang Jati. Ada sedikit benturan pada Kental Gilang Swati sehingga membuat kucingan. Sakit nampaknya Gilang John terjatuh kali terjadi tendangan bebas. Nomor punggungnya adalah dua ini. Terus terang, dia sama Santo. Santo berikan keterangan pada pemain Gilang Jati. Gilang Jati sendiri saja Gilang Jati. Wasilan Diego Benowo. Diego Benowo. Umpan pada Franky. Berpaya sekali Franky. Franky. Lagi. Dan nampaknya bola mampu diamankan oleh Kirun. Di pukul kawal yang setengah merumpun di Cilacap. Kali ini berikan bola mampu ke Tomo
Kapolda Jatim berkembang apa nomor 16 yang memadai adalah Heru Heru kembali lagi nomor 18 nomor 18 Dimas Galo di sana. Dimas Galo melebar dipotong saja pemain besar dan keluar lapangan lebar ke dalam GM Rimo lemparan ke dalam kali ini pemain dari RTM Rimon nomor punggung 15 Dimas Galerisana main yang pernah merumput di Liga 1 Nuswantoro kali ini masih Dimas Gale. Dimas Gale satu buah pemain dilewati Dimas Gale ke tengah kepala lagi-lagi lini pertahanan yang terkoyak kali ini pemain dari pusat FC masih nomor 18 ada Dimas Gale. Dimas Gale terjatuh lagi-lagi terjatuh kontrol bola luar biasa nomor 13 tadi Dimas Gale terjatuh dan soplek oleh pemain belakang dari saat FC Tuban sehingga masalah jangan bebas yang dilakukan oleh Santo mengambil cancang Santo langsung saja tegak masih melebar di sisi kiri gawang hasilnya tendangan gawang oleh Iksan Kirun Iksan Kirun berikan pada Koidir kali ini Koidir menguasai bola Koidir berikan lompat saja berikan besar heading di sana Coka namun bisa diamankan oleh Harry kali ini ke tengah pemain-pemain dari RTM Ribon Santo melebar pada Gilang Jati potong saja masih ada pemain dari pusat FC kali serang balik dilakukan dari Gunawan buang saja Arbima Sakti tadi tidak mau mengambil rugi bola dong sisi kali ini bukan pada nomor 8 kembali pada nomor 6 Wisahyono ke tengah berbahaya Coka di sana hampir saja Coka melahap bola namun Adit sudah keluar dari cagak timnya timang-timang Adit kali Adit ngambil acan-acan Adit Makwa nampaknya umpan antar kiper kali ini Sanggalu kankah pesat FC mampu menyamakan kembungan di empat kembungan kita lihat saja Coka di sana kontrol bola pemain dari pesat FC kali ini umpan satu bola ia terjatuh namanya Coka terjadi pelanggaran bendas-bendas untuk pesat FC berbahaya sekali kali ini serangan yang dilakukan pesat FC karena berkali-kali dan lagi-lagi horror attack terjadi di lini pertahanan RTM Rimon ini sudah bebas diambil oleh pemain dari pesat FC Tuban kali ini mengambil ancang-ancang siapa yang dituju tinggi saja berbahaya di sana ada pemuda kita lihat Adit mampu mengamankan bola mampilah Adit tinggi saja Adit di sana berikan umpan masih ada pemain belakang dari pusat FC kali ini Iksan kali ini Iksan ngambil ancan-ancan Iksan tinggi saja Iksan berikan pada siapa kita lihat masih ada Coka terjatuh nampaknya terjadi ganjalan pada Santo menghasilkan tendangan bebas kali ini kita lihat Santo kali ini Santo melebar kali Santo sendal kali nomor 11 masih nomor 11 dari pusat FC nomor punggung 11 di sana main yang baru saja masuk ke didik tadi
Kali ini umpan terobos dilakukan. Nampaknya kurang cermat dari terlalu terburu-buru. Bali pecahan bebas akan dilakukan oleh pesat FC. Nomor 6 berikan pada Koidir. Koidir melibar kali ini. Berikan pada nomor 11. Terjatuh kali ini. Berikan pada 4 kali ini berbahaya sekali. Masih ada pemain mode RTM Ribbon. Terpuntur pemain dari pesat FC Malaysia lemparan ke dalam. Nomor 7. Dari RTM Ribbon. Di sana ada Perengki, ngambil ansal-ansal pergelam, Perengki. Siapa yang tuju Perengki, dipotong saja Koirir, Koirir ke tengah, ada Cisi, di sana Cisi kembali ke belakang nomor 4. Serangan dilakukan oleh, nampaknya tidak terjadi pelanggaran, lalu pemuda mulai dari Indonesia, berada pada Coka, sendal saja. Masih terpuntur pemain dari pesat FC kali ini, serangan dari sebelah kiri, kita lihat ke tengah. Namun terlalu pelan, tuang jauh masih ada nomor 6 di sana, ada Dwi Cahyono. Dwi Cahyono main kali ini. Nomor 23, Gilang Jati. Gilang Jati, Gunawan dari Gunawan. Gunawan, lagi Gunawan. Kembali ke belakang nomor 15. Nomor 15, Bayu. Bayu kali nomor 13, Cisa. Kami mohon kerjasamanya untuk para penonton untuk tetap berada di belakang garis dan terima kasih. Luar biasa sombrek dari Cici kali ini. Serangan balik dilakukan. Sendol saja Koidir. Koidir nomor 15. Rebun Cahyono. Kontrol oleh Santo kali ini. Santo melakukan terobosan sombrekan sendal kali ini. Pemain dari pesat FC. Lagi dan lagi. Kontrol bola. Masih ada Cici. Cici. Pemain yang luar biasa di babak kedua kali ini. Cici. Aish. Satu nampaknya hampir saja junub mengenai kamera dari Pito Pitai. Santo kali ini, Santo terobos saja. Berikan pada nomor 18, pemain dari RTM Ribbon. Ada Cio, terpentur. Pemain mulai kali ini berikan pada nomor 12, Diego terjatuh dalam pelukan penonton. Masih tinggi saja. Saat FC kali ini, kontrol bola. Gunawan, langsung pergantian pemain. Messi Jolobang masuk menggantikan Bayu Andra nomor punggung 15. Lemparan kali ini Messi Jolobang berikan pada Gunawan. Masih Gunawan, Gunawan sendiri dipayang-payang satu pemain. Kali Gunawan terjatuh, terjadi pelanggaran. Kita lihat merah sekali. Lari dan lari kemudian dari sebelah kanan kali ini dilakukan oleh pemain dari RTM Ribbon untuk menghentikan pergerakan dari Gunawan. Tenaga yang sudah dilakukan kali. Wah, siapa yang tuju kita lihat Dwi Cahyono. Hampir semua pemain dari pesat FC berada di RTM Ribbon. Baik bermain sekali tinggi. Sering keras di sana masih ada Cisse. Cisse kabur. Nampaknya
tendangan bola dilakukan oleh Cise Masya Tenapolasa untuk sekali lagi terima kasih para penonton semuanya yang menyaksikan laga Grand Final Danes Cup 2024. Semoga di tahun depan kita masih bertemu dalam Danes Cup 3 2024. Lepas di dalam kali ini dilakukan momentum bersama MC mengejar si warna merah kali ini. Tinggi saja sentral dari sentral keluar lapangan. Lepas di dalam ada Messi Jolono. Messi Jolodong kali ini, Messi Jolodong tinggi berikan pada Coka. Coka ke tengah, masih ada Santo terkuntur pemain belakang, pulang jauh, tinggi saja berikan pada Gilang Jati, namun keluar lapangan. Lebaran ke dalam normal kali ini ada Danny Kus nampaknya kurang cermat untuk dari Jogja 2018. Bermain sekali ada Jiong terpukul kali, serang paling dilakukan kali ini ada Coka di sana, pulang lagi masalah pemuda murid Indonesia kali ini Kadir bergabung dengan Umlan ke tengah bergabung Koinir lalu terpukul kali nomor 6 lalu nomor 6 Dwi Cahaya lalu barangkali kasa kira-kira berhari di sana Harry soundtrack saja keluar lapangan lebar dalam betul pesat RC lagi dan lagi kesempatan pada sore hari ini untuk menyampaikan kembali hari ini Cisye di sana. Cisye melakukan umpat robot lagi coka luar biasa performa Coka pada sore hari ini lagi dan lagi Coka sangat luar biasa sekali. Namun bola belum masuk ke dalam jaring dari Arif. Hari ini Iksan selagi pale tinggi saja ada Messi Jolodong di sana. Messi Jolodong ngeyel sekali namun tertentu pemain belakang RT menerima kali Gilang Jati pemain banyak karena FC kali ini berhubungan masih ada berhubungan umpan 1-2 kali ini Gilang Jati pemain yang sudah berlaku di Liga 1 Liga Indonesia kali ini berpukul 6 berikan 4 robos ke tengah masih ada Gunawa diamankan saja oleh Ari di sana masih ada Koinir sendiri saja cocor pulang keluar lapangan lebar kembali masih pesat FC berupaya sangat cepat dari nomor 7 ada Messi Jolodong kembali bersibaku di sana terjadi pelanggaran oleh Messi Jolodong kena cemas untuk RT Primo tenang mas fokus ke gole mas Regi kali, Regi balik Regi nomor 18 masih di sana. Upas satu barang kali ini, gol amankan oleh Iksan kali ini. Timang cekar, tinggi saja. Siapa yang berada di sana? Regi hari di sana. Pulang jauh, ada pemain mengeluarkan rebound. Serang kali ini lawan Diego Belanda. Hampir saja tadi.
Kali ini sebuah bola ke belakang, ada Coka di sana, Messi ke lapang, kembali pemain pesan FC, kembali kembali. Frankie, ya, yaan. Terobosan dari Frankie, lalu dalam menghasilkan lemparan tendang bebas karena offset kali ini belum jelas. Kolur. Ketinggalan 2-0. Pak Burani dicari sama Pak Burani anaknya mencari Pak Burani anak muda waduh melotong gitu anak muda kali Komplek Sabah kali ini kembali ke tengah lapangan masih ada nomor 10 Gunawan melebar lagi nomor 11 Barat Gilang Sati dihalau oleh Gunawan lagi Gilang Sati ke belakang leparan ke dalam kali ini main pesat FC Bali Barat nomor 12 ke tengah Cisse berikan pada nomor 6 ya selar luar biasa. Kali ini Imang saja Ali biar tinggi saja Ali berikan pada Frankie kali ini Frankie sendal saja berikan pada Geo Benawa namun Denikus di sana masih ada Iksan ke penggara kiri Iksan berikan long pass ke tengah kontrol bola lagi masih ada pemain dari pesat FC berikan umpan berikan pada Gunawan buang saja jauh meninggalkan 3 pemain di belakang kali ini pesat FC nomor 6 Koidir berikan kata-kata orang Messi colobang melebar kali lagi kali nomor 4 pas lagi ke pemain kita yang masih lebar lagi masih bola liar pulang nomor 6 umpan terbesar Sabon Arut kali tinggi bukan terobosan saja tinggalkan hanya kiper saja kali ini tidak ada pemain belakang dari pusat FC lepas ke dalam kali ini kepada Brengi berbahaya sekali serangan dilakukan serangan balik dari pemain RM Rimon masih RM Rimon hampir saja diamankan oleh Iksan nampaknya terdapat baju akan dilakukan pemain dari RT Perumahan ada Franky riuh sekali pada sore hari ini supporter dari kedua tim antara RT Perumahan dan juga supporter-supporter dari Sat FC Tuban ambil ancang-ancang di sana siapa yang tutup jauh. Kita lihat Frankie kali ini berikan pada Santo Frankie sendiri Frankie ke tengah hampir saja kali ini ada Messi colobong berikan di sana pemain dari pesat FC di palangnya 2 pemain sekaligus kita lihat harus terjadi pelanggaran dan bebas dan rebound nomor punggung 6 Abel Santo dengan terobosan cuek kali ini nomor punggung 11 di sana pesat FC Didi dipotong saja oleh Franky nampaknya kita lihat Franky 1-2 pemain di luar pilihan 13 kali ini pemain dari RTM salah panggil Koidir melebar berikan pada Cisse lagi Cisse terlambat saja berguna terlalu tinggi nampaknya umpan dari Cisse tadi wajah lebar ke dalam nomor punggung 10 dari Gunawan
Gunawan. Nampaknya Seng juga ikut emosi pada sore hari ini. Masih ada pemain-pemain Cici berikan pada Rosmo. Gunawan ke tengah. Masih ada berkembang kontrol. Tinggi sampai ke belakang. Berbahaya sekali. Kali ini pemain Rebus Adelsi. Keping bola. Berikan terobosan. Berikan pada Cici. Dengan gawang kali ini. Arif kali ini, Arif tinggi saja, Arif terobos bola, berikan pada Gunawan, masih bisa diambil, namun luar lapangan. Nomor 15 dari RTM Rimbon kali ini ada David Pulalu. David berikan pada siapa, kita lihat pada Gilang Cati, namanya ada Digo Benawa kembali berada 18. Nomor 18 Dimas kali umpan 1-2 dilakukan. Serangan kali dilakukan oleh Pesat FC kali ini. Masih pemain dari Pesat FC berikan pada Messi Colotong. Melebarkan Messi Colotong. Suka di sana. Masih ada terjadi. Apanya pelanggaran saudara-saudara. Ada benturan dari kiper. Ada adik. Nampaknya berbahaya sekali kali ini. Nampaknya agak sedikit main baru RTM Rimbon. Arif Sabun, best player Liga Sabun Nusantara. Namanya pergantian pemain dari RTM Rimbon. Landa masuk menggantikan Ciong. Kita lihat tendangan yang dilakukan oleh RTM Rimbon, tinggi saja, berikan di sana Mas Senggol bola. Kali ini Messi Colotong terlalu lama kali ini. Masih pemain MLAO dari Pesat FC Tuban. Kali Messi Colotong berikan terobosan pada Didik umpan terobosan ya. Ke belakang, coba di sana. Hancur saja. Kali ini masih para di sana. Terjadi pelanggaran. Didi harus dipotong bola. Dan masukkan benar-benar dilakukan oleh pemain dari Pesat FC. Untuk memperkecil kedudukan di babak kedua kali ini sore hari ini. Dengan tinggalan Pesat FC 2-0 RTM Rimbon. Sempat ini masih ganti. Dan sini dan bebas dilakukan kali ini. Susah berbahaya kali. Lagi. Adit luar biasa sekali. Permainan pada sore hari ini. Performa yang sangat luar biasa. Nampaknya Adit sering minum tap-tapan oli kali ini. Dilakukan pada 13-15 kali ini. Kaudir terjatuh. Tendangan gawang kali ini berbahaya. Lagi-lagi hanya meninggalkan satu pemain saja, Koiri di belakang. Lalu serangan balik dilakukan 14 ke belakang. Ada Mulet Indonesia. Buang jauh saja dari pertahanan sekali. Serangan balik dilakukan. Masih ada Koiri terjatuh. Nomor 13 di sana. Tidak terjadi pelanggaran. Masih ada Gilang Fatih.
Evan sudah bekerja sangat keras sekali. Namun lagi-lagi ini bertahan dari RTM Ribon tidak mudah untuk ditembus. Kali ini serangan dilakukan pemuda Belanda Indonesia kali ini. Tapi kami berikan kepada Messi Jolodong. Messi Jolodong kali ini Messi ke tengah saja Messi. Tidak ada teman yang lebih dia. Ini yang memperangi di sana. Kali ini Dede, Dede lagi-lagi pemain yang selalunya sekali kali ini potong saja Dede. Rengi berapa ini dilakukan oleh Sampari Sarasanto. Sampari ini lebar lari Rengi. Rengi kapan kiri berikan open Ari Sarasanto. Masih satu buat samping lemparan ke dalam Supersat FC. Bali dari sana Koidir. Koidir berikan terobosan. Aduh nampaknya selalu banyak dari Messi Jolodong menghalau bola. Masih Messi Jolodong. Messi Jolodong, Messi Jolodong berikan pada Cisse, kali ini Cisse halang-halang langsung lempar ke dalam dari Cisse pada Messi Jolodong. Messi Jolodong lihat namanya hitball kali ini dilakukan oleh pemain RTM Ribon. Masih tenang bebas untuk Messi Jolodong dan juga Cisse. Ancang-ancang di sana nampaknya Budu akan mengambil ancang-ancang tendangan bebas. Sebelah Budu kali ini Budu. Budu mengambil ancang-ancang. Nampaknya Iksan juga masuk di sana. Iksan Kirun juga ikut berjibaku. Budu kali ini Budu berikan terobosan langsung saja. Nampaknya berbahaya kali ini. Ya tiba-tiba langsung bundar. Nampaknya terjatuh. Ya pergantian pemain. Messi Setiawan masuk menggantikan Gunawan. Messi ada dua Messi sekaligus dari pusat FC hari ini. Messi Jolodong dan Messi Setiawan. Banyak kartu kuning diberikan pada Iksan tadi. Dan 12 kali ini untuk RTM Ribon. Di sana berikan umpan, berikan terobosan saja nomor 15 dari RTM Ribon. Kali kembali lagi main nomor 23. Masih nomor 23 terbentur saja pemain belakang nomor 4 Deddy Kuz. Lemparan ke dalam lagi Artian Meribon kali ini. Masih pemain dari RTM Meribon. Uang saja. Masih kali ini Cici. Cici berikan pada Mulet. Masih ada Santo. Santo kembali. Santo berikan pada pemain Coka. Coka kali ini, Coka luar biasa. Coka, lagi-lagi Coka terbentur kali ini. Masih ada pemain-pemain dari RTM Ribon terjatuh. Pergantian pemain sih. Nomor 20 Okto masuk menggantikan Diego. Sekarang bukan dilakukan nomor 15 dari RTM Ribon kali ini. Jika Okto di sana ada Gilang Jati. Gilang Jati selalu panggil serangan paling dilakukan. Tinggi saja dengan pemain Messi. Masih ada waktu 23. Masih kali ini pemain-pemain dari pusat RC. Pemain dari pusat RC terjatuh lagi-lagi terjatuh. Menghasilkan tendangan bebas. Kesempatan di menit akhir nomor kedua kali ini. Messi Jolodong. Siapakah yang akan mengambil? Akankah Coka Messi Jolodong atau nomor punggung 6 di sana dari pusat FC Dwi Cahyono
skor pedang mati kali ini, bermain sekali Coka Nabaya akan mengambil jangan bebas kali ini. Kosong bubur kali ini. Nampaknya siapakah yang akan menyoblek bola. Nampaknya masih korotong. Ya, hampir saja tadi, tapi masih membentur dari pemain dari Messi Setiawan. Kontra bola Harry kali ini. Harry berikan kesempatan nomor hubungan sempat 1-2 dilakukan oleh Franky dan Harry. Camping masih Harry di sana. Harry diambil Messi Jonathan berikan kepada Messi Setiawan kembali pada Koibir. Koibir berikan terobosan ke tengah dipotong saja masih ada pemain dari RTM Rival berikan nomor 15. Nomor 15 melebar hari ini masih Gilang Jati. Gilang Jati. Nampaknya kurang sekali terjadi pelanggaran. Menghasilkan tenaga bebas. Kartu kuning menurut dari Kus. Dan bebas diambil oleh Santo, pemain asal Pro tadi. Santo membelah cancang. Di akhir babak kedua kali ini, Nabila Cacang Santo akankah Wisudro langsung diberikan umpan long pada temannya. Kita lihat Santo ke tengah, berlaku pada Gilang Jati. Gilang Jati sendiri saja, jalan lagi mulet. Gilang Jati mulai di sana, masih mulet, berikan umpan cop kali ini. Ayo, masih ada nomor bola Santo. Santo pada Dika Otto, berikan pada Gilang Jati, offside rupanya. Lagi-lagi tiga bola ini. Iya, pelanggaran dari mereka kedua kawasan kemudian sudah 3-0. Dan ucapan banyak-banyak terima kasih kepada RTM Rival, peserta dan juga tim RTM Rival dan juga supporter dari peserta dan juga supporter dari RTM Rival yang telah bekerja sama dengan tetap menjaga ketertiban sehingga kami mohon untuk para penonton supporter tetap di luar lapangan. Sekali lagi kepada para penonton mohon untuk dikondisikan. Untuk para supporter kami mohon untuk keluar dari area pertandingan. Sekali lagi kepada para supporter yang terdipon dan mohon keamanan untuk kerjasamanya, untuk para supporter dan mohon kerjasamanya menjaga ketertiban. Dua kali lagi kami mohon untuk tidak pulang dulu karena ada undian berpas utama. Kami mohon para penonton untuk tetap berada di luar lapangan pertandingan. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Mohon dari tim keamanan bisa mengarahkan kedua supporter. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penonton sekalian dan jangan lupa kami menunggu tetap berada di tempat untuk menunggu undian berkas utama berupa 1 unit kulkas dan juga 1 set furniture. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya. Untuk selanjutnya akan diadakan
Undian korban utama, mohon dicermati nomor karcis terakhir Anda. Dan juga tim PSPK Dewanan, kami mohon untuk tetap berada di tempat untuk menerima hadiah dari panitia. Untuk selanjutnya akan diadakan pengundian hadiah door prize utama. Ini pas leren mau malah tembising mas pertama mau gak bisa. Mohon dicermati untuk para penonton sekalian, karena akan diundi untuk hadiah satu set kursi dari Putri Sari Jati Mebel. Tiket akan diambil oleh beliau Bapak Kapolsek. Monggo Pak. Yang merasa nomornya nanti kami sebut agar segera merapat. Untuk yang mendapatkan satu set kursi dari Putri Sari Jati Mebel, yaitu nomor 09516. Sekali lagi 09516. Mohon acungan tangan kalau yang ada 09516. Kamu hitung mundur 5. Oke. 5 4 3 2 1. Angus. Tapi jalannya sampai. Jalannya sampai tapi ya mungkin rada bingung. Ini mungkin pada yang lewati Sangiran. Sekali lagi untuk kursi 0416.
04136. Mohon dicermati. 04136. Sekali lagi 04136. Kami itu mundur. 5 4 3 2 1. Halus. Untuk selanjutnya, untuk kursi 02515. 02515. Monggo 08843. Sekali lagi 08843. 5 4 3 2 1. Kosong 2 4 4 1. Sekali lagi 02441. 5 4 3 2 1. Sekali lagi 03280. 5 4 3 0 03280. Kursi pak, enggak pak. Bapak dari mana? Untuk kursi dijatuh kepada supporter dari RTM Ribon. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk satu unit kulkas persembahan dari Bapak Joko Rayu. Monggo pak, jangan ambil. 0928
09280 09280. Mana? Waduh, ternyata hari ini yang hoki dari Dukong ya. Kulkas juga didapat dari supporter RTM Dukong. Selamat ya. Untuk panitia kami mohon untuk menyiapkan untuk seremoni penutupan. Monggo dari kedua tim dan juga tim dari DSPK Kliwonan dan perwakilan dari tim Kalimantan United untuk menerima hadiah pembinaan dan juga trofi. Kalimantan. Terus juga dari Kliwonan, PSPK Kliwonan, perwakilan. Perwakilan dari PSPK Kliwonan untuk menerima hadiah pembinaan. Monggo perwakilan dari tim PSPK Kliwonan. Jadi, ini anu Kalimantan jadi kepada Bapak Camat kami mohon untuk bisa memberikan hadiah uang pembinaan kepada tim Kalimantan United. Buka disare hari ini disiarkan langsung dari channel YouTube Papa Mika Channel. Untuk hadiah pembinaan untuk juara tiga bersama kepada tim Kalimantan United kami mohon diserahkan oleh Bapak Camat Kalijambi. Kasih tepuk tangan untuk tim Kalimantan United. Untuk juara kedua, kami mohon ofisial dari tim Pesat FC untuk menerima uang pembinaan dan trofi yang insya Allah akan diserahkan Bapak Kapolsek. Kami mohon untuk bisa menyerahkan trofi dan uang pembinaan kepada perwakilan dari tim Pesat FC, monggo. Dari panitia monggo untuk trofi dan uang pembinaan.
selamat kepada tim Pusat FC yang telah menjadi juara di turnamen Kades Mandarang yang kedua. Untuk selanjutnya pengaluan medali kami mohon dari panitia yang membawa medali. Untuk medali kami mohon kepada Bapak Joko Rahayu dan juga Bapak Ketua Panitia untuk bisa mengalungkan medali kepada tim RTM Ribbon. Monggo untuk officer dan juga pemain untuk diberikan medali. Kurang panjang, mohon maaf. Kepada Bapak Joko Rahayu dan Bapak Sutrianto dan juga mengalungkan medali. Berurutan nanti ya. Yang mengalungkan di sini, yang pemainnya di sini. Monggo dari Bapak Teknik juga bisa. Langsung ke belakang Pak, Pak Ijek ya. Langsung berada di belakang MMP nanti untuk pengalungan untuk pemberian hadiah utama dan juga piala. Atur ringnya Pak. Untuk pemain mau segera merapat untuk menerima kalungan medali. Kemarin berapa sama dia itu? Langsung ke belakang Mas. Yeah. Langsung ke belakang. Yeah. Nanti untuk seremoni champion. Untuk panitia, kami mohon untuk membantu seremoni untuk menyalakan kembang api dan juga monggo itu sebagian panitia. Ucapan terima kasih kepada teman-teman dan selanjutnya yaitu penyerahan uang pembinaan dan juga trofi kepada perwakilan dari teman-teman dan juga Bapak Joko Rahayu untuk bisa menyerahkan. Mohon untuk pemain dan juga bisa merapat karena akan diambil gambarnya dan juga disiarkan langsung oleh Bapak Mega Channel ini. Sini.
Cek. Kami ucapkan selamat pada tim RT Ribon yang sudah menjadi juara di turnamen sepak bola tadi sebanaran kaki yang kedua ini. Good job.